Salam sejahtera, berita terkini dipetik daripada malaysiakini.com. Amzad ada tanggung jawab untuk tak buat kenyataan palsu, kata Anwar Ibrahim. Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata ahli Parlimen Kuala Terengganu Ahmad Amzad Hashim memiliki tanggung jawab undang-undang untuk tidak membuat kenyataan palsu dan fitnah berhubung dakwaan dia menerima bayaran sebanyak RM15 juta. Dalam jawaban kepada pernyataan pembelaan Amzad terhadap saman fitnah yang difailkannya, Anwar berkata, Faika Husin yang pernah menjadi CEO Menteri Besar Incorporated MBI dan individu yang dipetik Amzad dalam dakwaannya telah menafikan ada membuat sebarang kenyataan berkaitan ketika Anwar menjadi penasihat ekonomi Selangor. Anwar berkata, defendan tidak boleh bersandar kepada pembelaan justifikasi, pembelaan perlindungan bersyarat dan ulasan saksama kerana bukan saja Faika telah menafikan ada membuat sebarang kenyataan, dia sendiri telah membuat penafian ketika sidang parlimen pada 13 Oktober 2014. Dia memetik Hansa Dewan Rakyat yang bukan saja menunjukkan dia membuat penafian itu, tetapi berkata hanya dibayar allowance sebanyak RM1 atas peranannya sebagai penasihat ekonomi Selangor, tanpa mengambil kira penafian teras oleh pelantif selama bertahun-tahun lepas. Defendant masih berterusan dalam mengungkapkan perkataan-perkataan memfitnah tersebut yang merupakan bukti kukuh akan niat jahat dan malfeit defendant. Plaintiff menegaskan bahwa defendant sendiri telah ab initio mengikut ungkapan kenyataan tersebut sebagai santai dan tidak formal dan tidak dilakukan atas kapasiti politik atau profesionalnya. Oleh itu, defendant tidak ada dan tidak akan berada di bawah tanggung jawab undang-undang untuk mengungkapkan perkataan-perkataan slander tersebut dan atau perkataan-perkataan libel memfitnah tersebut kepada kumpulan pelanggan tersebut. Malah, defendant juga tidak mempunyai kewajiban undang-undang untuk membuat apa-apa kenyataan palsu dan berniat jahat seperti terkandung dalam perkataan-perkataan memfitnah dan atau perkataan-perkataan libel tersebut kepada sesiapa saja, menurut Anwar Ibrahim.